Beberapa kawasan sekitar Lembah Kelang termasuk ibu kota mengalami banjir kilat susulan hujan lebat berterusan lebih 2 jam pada petang Isnin. Susulan itu, sumber kini membuat tinjauan di pusat pemindahan sementara Dewan Sultan Sulaiman yang terletak di Kampung Baru Kuala Lumpur bagi mendapatkan komen mangsa banjir berhubung kejadian berkenaan. Okay, masa tu akak dekat Sanwi Putra pergi beli barang. Lepas tu dapat panggilan telefon. Masa tu akak dah on the way balik, dah paras ni. Belum masuk rumah lagi. Paras lutut. Lepas tu dah sampai dekat rumah, sempat selamatkan sebab berniaga kan. Okay, tepung-tepung tu dah bawa naik ke atas apa semua. Barang-barang lain selamatlah yang orang kata sepatutnya. Tapi stay juga habis terendam. Sebab dia tinggi dia tu, kalau sebab rumah bawah kan, dia tetap basah lah semua. Yang ni kali pertama ke? Tak. Untuk tahun ni kali pertama lah. Sebab itu hari kita banjir bulan 12. Kalau tak silap 18 hari bulan 12 kalau tak silap. Stay lagi kami duduk kat sini. Dalam tempoh berapa bulan, kena lagi benda yang sama. Itulah kalau boleh harap-harap lah. Sebab orang kata kita tak nak lah benda ni berlaku kan sepanjang tahun. Orang kata daripada segi kerugian tu setiap tahun tu melebihi apa yang kita dapat. Kalau boleh kita tak nak lah macam tu. Penat sebenarnya benda-benda macam ni kan. Kepada yang orang kata sudi membantu kami dekat sini, alhamdulillah banyak-banyak. Semoga diorang yang membantu, orang kata memberi kepada kami, semoga dimurahkan rezeki. Dalam keadaan tu air memang terlalu cepat naik. Akak memang tak sempat balik lah. Bila balik tengok air dah paras lutut. Jadi akak tak masuk lagi dah. Akak call anak, so selamatkan apa yang patut. Tapi barang nak akak beritahu, peti ais kami dah tak hidup. Air terlalu naik tinggi tau, sampai rumah atas. Sebab rumah akak tinggi. Kalau akak duduk kat bawah memang hapuslah. Air tu memang tinggi. Kawasan mana kak? Kampung Periuk, dekat tepi sekolah agama Ampuan Jemaah tu. Rumah akak kat tepi sekali. Lepas tu air kali ni memang laju. Surut pun akak tengok dalam masa setengah jam tu dia lambat. Lepas tu baru dia turun laju. Dekat belakang rumah akak tu ada longkang di BKL baru buat tahun 2020. Jadi tahun lepas diorang buat untuk atasi banjir. Tapi di sebalik diorang atasi tu sebenarnya bukan mengatasi. Dia membahayakan kami penduduk. Sebab belakang rumah akak tu, longkang tu dalam. Jadi longkang menghala, lubang menghala ke sungai tu dia buka. Dia punya tutup tu, sampah-sampah tu dibuka terus. Jadi bila banjir, air sungai tu dia akan keluar laju pergi ke rumah akak. Jadi air akan naik, dia turun lambat. Satu lagi, so tu keselamatan tak ada. Dia tak tutup sebab pernah banjir 2020 suami akak tergelincir di situ. Jadi bila jadi macam tu, kali ni akak cakap segala-gala sampah kalau banjir dia akan semua masuk dekat situ. Jadi sampah kebanyakan kami akan penuhkan dekat sungai itulah. Pukul 3:30 kakak saya call. Dia kata rumah banjir, dia kata macam tu. Saya memang dekat ofis, saya kerja sebagai kerani dekat Damansara. Saya dapat call tu terus balik dan sempat balik dulu. Saya lalu kat depan rumah pun dah rumah dah banjir. Kira ini kali pertama kakak kerja sampai. Bukan kali pertama dah. Orang kata bulan 12 hari tu pun sekali. Ni orang kata selang 3 bulan je dah jadi balik. Maknanya orang kata baru nak rest sikit lah. Orang kata lepas tu jadi balik macam ni. Aduh, penat lah. Saya pun yang bulan lepas pun saya tak sempat beli apa-apa pun lagi. Maknanya memang tak sempat beli. Macam kita pun fikir panjang nak beli sesuatu tu fikir. Jadi tak beli apa-apa pun. Orang kata setiap kali berlaku banjir ni berpunca daripada longkang tersumbat lah. Memang tu je memang selalu terjadi dekat Kampung Periuk ni. Jadi apa yang akak nak sampaikan pada orang atas? First, kalau saya harap setiap kali kalau kita dah tahu hujan lebat kan, mungkin dapat, orang kata menteri mungkin dapat ramalan masing-masing kan. Harap, berharap kan, cepat pantau. Macam rasa macam punca utama adalah longkang. Memang longkang tersumbat dekat situ. Tu je. Kira ini pertama kali ke macam mana? Ada banyak kali. Sini kalau hujan lebat, kalau hujan tak berhenti, dia akan naik. Tapi yang teruk, yang sebelum ni lah. Lepas baru ni yang pernah teruk, bulan 12 itu tak sebenarnya. Tapi yang ini agak teruk jugalah. Para pinggang. Jiran beritahu kata rumah dah naik. Itu terbalik rumah lah.
barang habislah. Habis. Ah, barang-barang. Berapa kerugian tu? Barang elektrik banyaklah, barang elektrik dan sofa itulah. Banyak itulah, barang elektrik lah. Macam peti ais ke, TV semua, kipas semua rosak habis lah gitu. Banyak kali jadi kan. Apa yeah. Macam sebab kunci dia sebab apa? Kunci tertumpat dah salah. Lokok-lokok longkang kan. Dengan tersumbat sempit gitu kan. Masa itu kesal salah. Berguna-guna baru naik tu kan. Lepas tu di PKL kena buat paparatan yang besar panjang gitu lah. Dalam pada itu, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shahidan Gassim turut meluangkan waktu melawat mangsa banjir di PPS berkenaan. Jumlah yang telah pun berpindah ke sini adalah 109. Tapi yang tinggal di sini hanya tinggal 43 keluarga. Sebagainya telah balik. Dan kerosakan berlaku penyakannya ialah kepada makanan. Dia, kerosakan lain ini minimal. Dan air surut daripada semalam. Sebab ini adalah banjir kilat, minyak kilat. Dan insyaAllah pelbagai pihak telah memberi sumbangan di samping pihak kerajaan. Pelbagai pihak NGO dan sebagainya. Buat masa sekarang ni banyak, walaupun banjir kilat masa banjir yang besar yang berlaku pada bulan Disember yang lalu, ianya adalah dalam jangka masa yang pendek di antara 6 sehingga 11 10 jam begitu dah sudah surut. Sebab ini adalah air lalu dan yang paling penting walaupun air lalu, sistem paparitan tu kena baik. Dan kita tahu perdasarnya sistem pemerintahan kita ialah dapat menampung perkara ini. Tetapi dalam jangka masa yang lama, sudah pasti dia tidak dapat menampung dengan cepat. Dan dengan itu, dia ada dua pendekatan. Satu yang kita kena terus melihat balik sistem pemerintahan ini agar air boleh bergerak dengan cepat. Tapi air yang bergerak dengan cepat ini kena pastikan supaya air ini pergi ke laut. Yang mana kita punca air daripada Selangor dan melalui Kuala Lumpur, lepas tu air ni pergi ke Selangor balik dan air ni mesti disalur dengan cepat. Ini semua rangkaian sistem yang telah pun ada cadangan. Jadi cadangan itu akan diperbincangkan semula. Saya akan jawab secara resmi tentang perkara ini. Tapi tugas saya yang utama sekarang ni ialah untuk memastikan supaya mereka yang terkesan daripada banjir ini dapat diberi pertolongan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah pesan kepada kami berkali-kali supaya kita bagi keutamaan kepada rakyat dan dalam kes ini ialah masa banjir supaya mereka diberi pembelaan. Jawapan lain itu sudah pasti ini sudah ada perancangan. Yang paling penting ialah bagaimana kita nak melaksanakan rancangan tersebut.